Jadi setiap satu proyektor butuh stand ini tiga, jadi ini dua, ya. Terus ini untuk proyektor, di situ. Ya, jadi ini tempat proyektornya, tempat proyektor bisa diputar, dan ini layarnya kita lihatkan dari sini. Nah, ini ukurannya ini 3 meter, ini 2 meter. Nah, ini kakinya bisa ditarik, jadi kita bisa masuk di sini. Nah, bisa masuk, motor bisa masuk. Dan kainnya ini kain yang agak transparan, tujuannya supaya kita bisa tembak dari belakang atau dari depan, bisa semua. Model talinya kayak gini, per setengah meter, per 50 cm ada talinya. Jadi kayak gini, ditali semua, alhamdulillah rapi. Ini penjahit langganan kita ini, dikasih frame hitam. Nah, ini yang satunya lagi untuk dua proyektor. Ini udah menerima pesanan, sekarang 5 pesanan ini. Kayak gini ini belum dibersihkan, masih kotor. Keren ya. Kalau di dalam ruangan nggak butuh ini ya, tali ya. Tapi kalau di outdoor harus nanti dikasih tali, nanti pramuka. Ini pakai stand speaker ya. Stand speaker ini kalau teman-teman pengen kuat, di bawah ini dicor, dikasih cor semen di sini. Ini dibuka ininya, dicor dikit aja ngecornya. Nanti kan dia nempel di sini. Ini makin kuat di kakinya untuk sebagai tumpuan. Atau kalau misalkan tidak mau repot tiga itu ya, yang dicor yang tengahnya ini. Tengahnya ini yang ngecor di dalamnya ini loh ya, yang ditarik itu ya. Dan nanti apa namanya, di sininya agak kuat untuk bebannya. Nah, ini ruasnya kita bikin per 1 meter sambungannya. Sebenarnya teman-teman bisa pakai yang kalau misalkan mobilnya gede, untuk custom ini bikin aja 1 meter setengah. Yang sambungan ininya, sambungan ini 1 meter setengah yang lebarnya, jadi 3 meter jadi 2. Itu lebih meminimalkan sambungan sebenarnya, jadi sambungannya hanya 4, ketika nyambung cepet. Tapi kalau saya per 1 meter, karena ya gitu, kita tidak selalu pakai mobil ya, mobil kita juga kecil-kecil semua. Lalu ini juga bisa mobile, pakai motor. Jadi pakai motor matic itu ditaruh di tengah juga bisa, kalau yang deket-deket gitu, jadi nggak butuh kendaraan. Teman-teman bisa nyontoh desain saya kayak gini ya. Kayak gini, ini kain yang los yang 2 meter kali panjangnya, jadi lebarnya 2 meter, panjangnya terserah. Ya kalau ini tingginya itu 2 meter, kesininya terserah. Gitu loh, kita cuma stok 10 meter kemarin. Nah, ini bisa lihat punya saya, custom kayak gini bisa nyontoh. Nggak usah bingung-bingung desain. Kalau misalnya teman-teman yang nggak bisa desain, terima beres, kita bisa ngerjainnya.